Assalamualaikum, dan hari ini saya akan review. Boleh saya akan review dua kereta Hot Wheel. Dan dua kereta ni dua kereta ni saya beli di Maidin. Kat sana ada diskaun Hot Wheel, jadi dia orang jual berlambau Hot Wheel kat kaunter tu. Jadi saya jumpa dua kereta ni. Ni apa, Magnus Walker Urban Outlaw 1971 Porsche 911, dan ini head starter, ni yang tune series. Dan ni kereta yang paling suka saya paling bagus, paling best saya dapat. This one ni Momo 5052 Night Burners, ni Legends of Speed. Dan kita akan buka dua kereta ni. Dan first kita akan buka paling simple ni. Saya akan buka yang box. Saya akan buka apa, head starter dulu. Ada orang stapler. Yang Maidin dia orang stapler kat tepi kereta Hot Wheel dia orang. Jadi tak nak bagi budak-budak koyak kan, atau curi kereta Hot Wheel. Dan ini kereta pertama. Memang kecil. Dan yes, dan tak tahu kenapa ada macam crack situ. Saya rasa macam crack lah, macam error lah. Tapi cantik kat model ni. Jadi ni model pertama. Sekejap, eh. Dan sekarang ke model kedua. Ketat sikit sebab ada stapler tu. Dan kereta ni memang cantik. Sekejap. Dan ni kereta dia. Memang kecil sebenarnya kereta dia. Macam besar tangan saya. Tapi memang cantik lah. Cantik, saya suka dia punya Urban The Outlaw punya. Ini 277. Memang cantik model dia. Dan ya, itu je lah kot. Ni kotak dia koyak dah. Dan tu kita check satu-satu. Asyik kita akan check head starter. Kalau boleh nampak, dia ada driver ni. Driver ni saya tak tahu, tapi dia punya kepala dia macam boleh gerak. Macam boleh gerak tarik kepala dia. Saya boleh tarik, saya boleh tekan. Enjin memang besar. Memang besar. Dia macam F1 dulu-dulu. Cantik lah kereta ni. Dan sekarang Porsche 911. Kereta ni memang simple, tapi benda yang sentuh kereta ni adalah dia punya livery dia dengan colour dia. Tulis kat sini Momo 277 MW, atau untuk Urban, atau Magnus Walker. Magnus Walker Urban Outlaw Porsche. Ni semua sponsor dia. Ni bawah dia. Ni model dua-dua ni model baru tau. Jadi kalau korang tak jumpa dua-dua kereta ni dekat apa kedai mainan korang kan, kuasa korang akan tunggu lama sikit, sebab ni baru je keluar tahun ni. Jadi korang akan tunggu kejap lah untuk korang punya kedai mainan korang. Dan ya, yeah. Bye.